Halo Sobat YouTube, apa kabar? Jumpa lagi di channel Life of BB dengan Herwin di sini. Saat ini aku sedang memegang dua buah walkie-talkie. Ini adalah alat komunikasi dua arah yang kita bisa menggunakannya saat mungkin dalam kondisi darurat atau dalam kondisi yang kita memerlukan alat dengan menggunakan gelombang radio tanpa pulsa telepon. Bisa jadi kita saat berada di tengah hutan ataupun saat kita touring di atas gunung, tidak ada sinyal untuk menghubungi tim atau menghubungi orang lain, kita bisa menggunakan walkie-talkie ini. Bentuknya ini sangat unik teman-teman, jadi ukurannya kecil dan aku dapat warna yang kuning. Kalau sekilas sih kayak mainan ya, jadi kayak semacam mainan gini, tapi ini walkie-talkie beneran loh. Kita nanti akan praktekkan, kita akan lihat seberapa jauh walkie-talkie ini bisa bekerja. Dan jangan lupa, aku mau pesan lihat videonya sampai akhir, karena di tengah-tengah video nanti aku akan mengumumkan giveaway. Jadi walkie-talkie ini aku mau bagikan ke subscriber setia channel Live BB. Caranya bagaimana? Silahkan disimak video sampai akhir, siapa tahu kalian yang beruntung. Sebelum kita mencoba walkie-talkie ini di kondisi lapangan, kita akan melihat dulu beberapa fungsi dari tombol yang ada di walkie-talkie Retevis. Mungkin teman-teman nanti akan sedikit terbantu atau pengen tahu ada tombol-tombol apa saja. Jadi meskipun ini tampak seperti mainan, tapi di sini sudah ada beberapa fungsi yang mengindikasikan bahwa walkie-talkie ini adalah walkie-talkie yang kita bisa pakai di kondisi sebenarnya. Kita akan melihat dulu beberapa fitur yang ada di walkie-talkie Retevis RT388. Kemarin sewaktu aku membuka dari kemasan, di dalam kemasan hanya ada buku petunjuk dan dua buah walkie-talkie. Tidak ada baterai, tidak ada kabel charger, tidak ada aksesoris lain, hanya dua buah walkie-talkie dan satu buah buku petunjuk yang kita bisa melihat fitur-fiturnya atau mempelajari fitur-fiturnya dari buku petunjuk ini. Dan kalau dari kemasan kemarin atau saat ini aku lihat ada beberapa pilihan warna sebenarnya ya. Dari sini ada 5 buah warna dan kebetulan kita mendapatkan warna kuning. Jadi kayak walkie-talkie yang unik banget, jadi tidak gahar gitu ya. Warna kuning ya, kita nanti akan coba sih seberapa kuat daya jangkau dari walkie-talkie Retevis ini. Oke, untuk sebelumnya akan kita lihat dulu beberapa tombol yang ada di permukaan atau tampak di muka walkie-talkie ini. Jadi yang pertama adalah tombol on off atau power di sini ya, di atas sendiri. Ini ada tombol power. Kita akan nyalakan. Kita harus tekan selama 3 detik ya. Dan nyala backlight dengan warna biru. Tapi backlightnya ini hanya sebuah LED di atas, tidak di belakang layar, jadi penyebaran cahayanya kurang terang ya, hanya sebagai sekedar nyala saja. Kita akan nyalakan juga untuk walkie-talkie satunya. Sama untuk default dia muncul ya di saluran ini, nanti kita bisa pilih. Untuk saluran yang muncul di atas adalah saluran 1. Jadi di walkie-talkie ini kalau aku baca di buku petunjuknya ini ada 22 saluran yang bisa kita pilih saat ingin berkomunikasi. Untuk tombol selanjutnya adalah menu. Jadi di sini kalau kita tekan tombol menu ini kita bisa pilih beberapa pilihan pengaturan yang ada dalam walkie-talkie Retevis ini. Berikutnya adalah tombol monitor. Untuk memonitoring channel-channel yang lagi on, kita bisa tekan tombol ini dan hanya untuk monitor saja tanpa bisa untuk broadcast. Selanjutnya tombol talk. Ini adalah tombol untuk saat kita berbicara. Jadi waktu kita berbicara, kita harus tekan dulu tombol ini. Saat kita selesai, kita lepaskan. Begitu juga nanti pasangan kita ya, atau di partner kita yang memakai walkie-talkie satunya, bila ingin berbicara, dia harus menekan tombolnya. Dan saat selesai harus melepas tombol supaya nanti kita bisa membalas percakapan. Untuk tombol dengan logo seperti not nada ini adalah tombol nada panggil ya, nada panggil. Jadi kalau misalnya kita mau memanggil walkie-talkie ini supaya aktif, kita bisa tekan tombol dengan logo seperti nada ini ya teman-teman. Tombol yang di atas ini adalah tombol up and down untuk pengaturan volume dan memilih di antara menu. Untuk menu selanjutnya seperti up and down ini kita bisa pakai menaik atau menurunkan, memilih menu-menu yang ada dalam walkie-talkie. Untuk tombol selanjutnya yang dengan tombol berlogo huruf Z ini adalah untuk men-scan. Jadi untuk mencari tahu di channel berapa rekan kita sedang on, kita bisa men-scan dengan menekan tombol Z ini. Berikutnya yang di atas ini adalah tombol untuk menyalakan lampu. Jadi di sini ada lampu daruratnya, Seperti itu, kita bisa pakai sebagai senter atau lampu darurat saat kita membutuhkan ya. Kemungkinan kalau misalnya kita di hutan ataupun di atas gunung yang kita memerlukan cahaya darurat, kita bisa menggunakannya. Seperti itu. Dan walkie-talkie ini menggunakan power berupa baterai, tempatnya di belakang sini. Jadi ada 4 buah baterai ukuran A3. Kalau misalnya teman-teman pengen hemat memakai baterainya, kita bisa pilih baterai yang rechargeable, jadi bisa di charge supaya kita sering-sering beli baterai. Di sini juga ada klip untuk mengaitkan walkie-talkie ini ke kantong ataupun di sabuk. Untuk antenanya tidak detachable, dalam artian fix, kita tidak bisa panjang pendekkan dan kita tidak bisa mengganti antenanya ini ya. Oke, kita akan langsung saja untuk praktekan atau menjajal walkie-talkie ini di kondisi lapangan, berkomunikasi dua arah antar sesama walkie-talkie. Oke sobat, kita akan ngetes jarak dari pemakaian HUD ini seberapa jauh kalau kita pakai di kondisi outdoor. Kali ini aku akan ditemani oleh partner saya. Nanti dia pegang 1 HT. Jadi nanti kita akan coba di outdoor ini ya, di tempat ini. Nanti kita nggak akan jauh-jauh, jadi 100 meter, 200 meter sama mungkin 300 meter ya, jarak kita pakai jarak maksimal berapa dengan kondisi outdoor, sama nanti dihalangi oleh gedung besar ini. Jadi nanti seberapa jelasnya kita pakai HT ini kita akan coba buktikan. Di percobaan yang pertama ini kita akan pakai jarak 100 meter dan partner saya tadi sudah ada di kejauhan sana. Jadi ini aku sudah ukur tadi 100 meter ya, pakai karena di bawah ini kan ada ubin 1 meteran. Jadi ini aku sudah hitung sampai 100 piece ubin kira-kira ya, kira-kira nanti akan 100 meter. Kita akan coba sejauh 100 meter itu seberapa jelas. Kita nyalakan dulu. Jadi oke, kita pakai channel 1 ya. Kita akan uji coba 100 meter. Di tepatnya adalah di sini. Ini 100 meter. Oke, kita akan coba uji coba HT RT388 dari jarak 100 meter. Ganti. Uji coba HT dari jarak 100 meter diterima, ganti. Masih cukup jelas teman-teman. Masih cukup jelas. Selanjutnya kita akan coba jarak 200 meter. Jadi ini aku masih menghitung lagi jumlah ubinnya sampai 200 piece. Jadi nanti untuk kondisinya ini masih semi-semi outdoor ya, dalam artian penghalangnya nggak begitu banyak, hanya pohon-pohon sedikit. Kita pakai jarak 200 meter. Nantinya untuk jarak selanjutnya kita akan pakai penghalang gedung. Kurang sedikit lagi sudah sampai 200 meter. Tepatnya di sini. Nah, ini 200 meteran. Kita akan coba sekarang. Uji coba HT jarak 200 meter. Dicoba. Uji coba HT jarak 200 meter diterima. Masih cukup lumayan teman-teman ya, meskipun sorry ini bukan HT ya, ini HT walkie-talkie ya, walkie-talkie dari jarak 200 meter kondisi semi outdoor kayak begitu masih cukup jelas sekali ya. Gimana? Sekarang kita akan mencoba untuk jarak yang lebih jauh 300 meter dengan kondisi nanti kita terhalang oleh gedung ini ya. Jadi nanti kita harus ke sana dulu, ke belakang. Kita akan coba dari jarak 300 meter. Ini saya harus muter dulu supaya nemu jalan ke sana. Ya, nanti kita perkirakan 300 meter apakah masih jelas. Tunggu sebentar ya. Kali ini kita akan uji coba walkie-talkie ini dari jarak sekitar 300 meter dengan di belakang saya ada penghalang berupa taman atau pepohonan yang ya cukup rindang teman-teman ya, itu. Cukup rindang, dan di sana tadi ada sebuah gedung besar penghalang juga. Ini sekitar jaraknya 300 meter. Kita akan coba walkie-talkie ini dari jarak segitu dengan penghalang pepohonan, apakah masih jelas? Uji coba walkie-talkie dari jarak 300 meter dengan penghalang pepohonan dan gedung besar. dicoba ganti. Uji coba walkie-talkie dari jarak 300 meter diterima. Ternyata masih cukup jelas ya. Masih kurang jauh nggak? Kalau masih kurang jauh, aku akan coba ke 500 meter atau setengah kilo. Letaknya nanti kita akan jalan ke sana, di seberang sana. Jadi nanti di sana ada bangunan kayak mall gitu ya. Terus ini ada semacam taman makam pahlawan dan ditambah oleh ini pepohonan-pepohonan ini. Kita akan coba ke jarak 500 meter ya. Nanti aku akan coba ukur dan kita menuju ke sana dulu. Nanti aku akan shoot lagi. Oke teman-teman, saat ini aku ada di jarak sekitar 500 meter dari partner aku tadi, dan ini kita di sini ada penghalang berupa ruko ya, komplek ruko. Ini ada 3 lapis komplek ruko di sebelah sana. Nah, kita akan coba ya dari jarak sekitar 500 meter ini dengan penghalang ini apakah masih nyambung? Ini tadi sudah menghubungi. Dicoba dari jarak 500 meter dengan penghalang ruko 3 lapis, ada juga hutan kota dan gedung besar. Tes. Tes dicoba dari jarak 500 meter. Dicoba dari jarak 500 meter. Tes dari jarak 500 meter diterima. Masih cukup jelas tapi agak kemerosok teman-teman ya. Jadi ini aku akan coba lagi. Tapi kalau kita kena penghalang ya, kalau misalnya kita kena penghalang kayak gini, dicoba dari jarak 500 meter dengan penghalang ruko 3 lapis. Dicoba 100 meter diterima dengan kondisi suara kurang stabil. Nah, kalau dengan kena penghalang gini memang agak sulit ya. Jadi dia kondisinya sudah kemerosok, nggak jelas lagi. Tapi di sini ada lubang, ada lorong ya, ada lorong yang kalau kita lihat ke sana, mungkin agak silau ya, bentar. Nah kalau kita lihat ke sana itu tadi partner aku di sana, di sebelah sana. Kalau ada lorong gini dengan free of sight, apakah jelas? Kita akan coba ya. Uji coba walkie-talkie dari jarak 500 meter, dicoba. Walkie-talkie dari jarak 500 meter diterima. Jadi kalau kita di tempat yang memang terbuka atau paling nggak kita ada lorong, ini ada lorong seperti ini, ada jarak pandang yang agak terbuka, memang masih jelas teman-teman. Jadi musuhnya kita adalah gedung ya, kayak gini tadi ada gedung-gedung itu menghalang. 3 lapis ruko, memang agak kemerosok dan partner saya tidak bisa menerima dengan baik. Kita sudah mencoba walkie-talkie dari jarak tadi terakhir 500 meter ya, atau setengah kilo, dan hasilnya cukup memuaskan kalau menurut saya. Karena walkie-talkie ini sebenarnya adalah semi-semi mainan. Jadi aku anggap semi mainan karena apa? Harganya ini kita dapat 2 pasang atau 1 pasang ya, sepasang. Dengan 2 buah walkie-talkie itu harganya hanya sekitar 200 ribuan saja. Cukup murah sekali teman-teman. Jadi worth it sekali, dengan jarak sekitar setengah kilo masih cukup jelas kalau free of sight ya, dalam artian tidak ada penghalang yang berarti. Kalau tadi yang kurang jelas memang ada penghalang di sana, 3 lapis ruko ditambah ini ada gedung besar ini ya, ada gedung besar itu, terus ada juga hutan kota tadi yang cukup lebat dari jarak 500 meter ya. Kalau masih kita kedengeran cukup lumayan lah ya. Kita bisa gunakan ini kalau misalnya kita mau touring atau liburan ke hutan ya. Kan di sana tidak ada sinyal nih, nggak ada sinyal HP, dan kita pasti akan kesulitan kalau kita mau kontak sama teman-teman. Walkie-talkie ini mungkin jawaban, jadi solusi kalau kita lagi keluar atau ke tempat di mana sinyal handphone itu jarang atau tidak ada ya, kita bisa pakai walkie-talkie. Harganya murah, cuman 200 ribuan saja di toko online. Di video ini saya juga mau mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman semua yang sudah mau subscribe di channel saya. Per hari ini sudah ada sekitar 40.000 subscriber. Terima kasih sekali. Cukup banyak, dan saya sangat menghargai waktu teman-teman yang mau melihat video sekaligus mau subscribe di channel saya. Dan saya memberikan walkie-talkie yang tadi saya review ya. Ada 2 buah. Caranya sangat mudah sekali. Silahkan, di bawah ini ada link Instagram. Follow Instagram saya. Terus silahkan message atau DM di Instagram Nanti silahkan DM itu ya, apa namanya, minat gitu aja. Minat dengan walkie-talkie. Nanti kita akan undi dan saya akan berikan untuk satu orang yang beruntung. Karena ini saya hanya punya satu. Satu ini jumlahnya sepasang ya, jadi ada 2 piece walkie-talkie. Dan jangan lupa nanti untuk pengundian akan saya lakukan setelah video ini mencapai 1000 like. Hanya 1000 saja, sedikit sekali. Atau ya 1000 like ya, nanti saya akan undi setelah video ini mencapai 1000 like dan undiannya lewat Instagram. Nanti kita akan kontak-kontakan lewat Instagram. Makanya teman-teman silahkan juga di follow ya di Instagram saya. Terima kasih sudah melihat videonya dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga channel ini bisa lebih besar dan dukungan dari teman-teman semua supaya kita bisa bikin video-video lain, review-review lain, dan nanti saya akan memberikan banyak sekali giveaway buat teman-teman semua. Yuk, sampai jumpa.